Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sebatas Kuli. Semangat anti metre, semangat anti sambat. Yang terpenting di sini adalah mari kita saling mengisi, saling berbagi hal positif, dan kita harus saling mendukung, mengapresiasi dan berbagi hal positif. Dan tentunya kita harus bersama merangkul, bergandengan tangan untuk meraih suatu impian dan kesuksesan. Buat kawan-kawanku dimanapun Anda berada, matur suwun dan terima kasih untuk segala dukungannya, untuk segala motivasinya yang telah diberikan. Semoga membawa keberkahan dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kagem semua pemirsa, kawan-kawanku sebangsa setanah air, matur suwun sangat, dan kita masih diberi kesehatan, diberikan umur panjang, dan kita harus bersama-sama untuk saling merangkul agar tujuan harapan kita bisa tercapai. Amin. Seperti halnya hidup ini memang butuh perjuangan, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu baru senang akan datang. Sebuah kesuksesan butuh perjuangan, sebuah kesuksesan butuh usaha. Tentunya harus diawali dengan doa-doa agar Yang Maha Kuasa mempermudah jalan, memberikan petunjuk untuk melangkah hal yang lebih baik dan positif. Di channel Bocah Jalan Mencari Keberkahan, banyak hal negatif, banyak kekurangan, banyak salah hilaf, minta maaf. Semoga dari sebuah kesalahan tersebut akan memberikan pembelajaran dampak positif ketika kita mau introspeksi dan kita mau merubahnya ke arah tujuan yang positif dan lebih baik. Gak ada yang sempurna, makhluk ciptaan Allah. Tentunya dengan kita introspeksi, mengakui kekurangan kita, di situ akan menemukan titik temu di mana kita harus berbenah. Yang sudah merasa benar, gandenglah yang belum benar, gandenglah yang belum baik agar menjadi baik. Jauhi hal negatif, apalagi sampai mengolok-olok, sampai memberikan berita hoax, memberikan berita bohong maupun fitnah. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan hoax, fitnah, dan kita belajar untuk menyikapi segala bentuk problem dengan kedewasaan, dengan kepala dingin. Dan bagi kawan-kawanku, matur suwun sangat terima kasih tentunya. Tanpa dukungan support Anda semua, kita nggak tentunya di channel ini tidak akan mungkin berkembang. Kita harus saling mendoakan, mengapresiasi, memotivasi. Hidup ini hanyalah saat, kawan. Terkadang kita terperosok dalam tipu daya setan. Kadang kita melupakan arah tujuan positif kita dan berlarut dalam terkadang tipu daya duniawi dengan jabatan, tahta maupun harta. Terkadang kita salah mengambil jalan akan membuat kedepannya nanti justru akan semakin jauh dari Yang Maha Kuasa, kita akan semakin banyak dosa. Tentunya kita harus mempererat tali silaturahmi dengan pergaulan-pergaulan yang positif, dengan senantiasa kita untuk berbagi hal yang positif juga. Tentunya kebersamaan untuk meraih hal positif dan kesuksesan diawali dengan doa tujuan yang positif dan baik. Janganlah kita saling mencaci maki, jangan kita memberikan berita bohong, apalagi sampai kita itu menanamkan sifat iri dengki terhadap orang lain yang meraih kesuksesan. Justru ketika melihat orang lain sukses, kita harus bahagia, kawan. Kita harus mengambil hikmahnya, gimana kita harus sukses tapi dengan cara positif dan yang sehat.
agar keselarasan dalam hidup ini dapat berlangsung tanpa adanya perpecah belahan, tanpa adanya ketersinggungan, tanpa adanya hal-hal negatif yang kadang menyakiti hati perasaan seseorang. Kezaliman akan terjadi ketika manusia sudah menyombongkan diri, menyombongkan harta, menyombongkan jabatan, menyombongkan tahta. Itu amalah sangat tidak baik. Justru dengan kita diberikan tanggung jawab memiliki materi, harta, dititipi derajat pangkat, kita harus berusaha untuk membagikan dalam hal positif untuk masyarakat, untuk orang luas sekeliling kita, maupun sesuai dengan tuntunan dan ajaran. Di sini di channel Sebatas Kuliah hanyalah manusia biasa, saya hanyalah orang biasa yang tidak berpendidikan, dan saya bukanlah siapa-siapa, saya hanyalah petani, pekerja keras yang masih banyak kekurangan, kekilafan. Di sini saya hanya menyampaikan 1-2 kata yang jika ada manfaat, mari kita bawa. Kalau ada salah kata, tolong diingatkan untuk hal positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk segala ucapan saya. Dan minta maaf jika ada salah kata, sekali lagi minta maaf. Semoga kawan-kawanku senasib seperjuangan diberikan kemurahan, kesehatan, umur panjang untuk meraih harapan dan impian. Matur suwun dan terima kasih yang telah mensupport di channel kami. Jika ada salah kata minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.